Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, guys. Firstly, selamat hari raya korban, selamat hari raya Aidil Adha kepada semua kawan-kawan aku. Semua yang menonton channel Amran Show channel ni, aku Amran ingin menyusul sepuluh jari, memohon kemaafan andai kata video-video sebelum ni ataupun komen-komen aku mengguris perasaan korang. Okay. Sekali lagi, selamat hari raya Aidil Adha. Okay, jangan lupa like, share, subscribe, komen. Okey, hari ni sebab raya, okey, makan lah pagi-pagi tu makan sikit. Okey, depan aku ni ada ayam, ayam kari kot. Okey, rendang daging, kita dua eh, rendang daging hitam dengan rendang daging, ini macam kari, yang daging kari kot, rumah masak. Okey, ni yang special ni, rendang tok, ni, rendang tok, dia kering. Okey, ada acar timun sikit. Okey, ni, apa ni? Sambal kering, sambal, sambal Jawa orang panggil ni. Okey. Ni nasi. Nasi hujan panas yang orang panggil. Rasa-rasanya lah ni nasi hujan panas. Okey. Ada lemang. Special yang lemang. Okey, dekat sini. Okey, ada ketupat. Semalam aku buat ketupat. Ni buat sendiri, ketupat buat sendiri. Dan juga lepat, lepat pulut. Okey. Okey guys. Jumpa makan. Semangat raya Aidil Adha. Cukup makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup makan guys. Okey. Kau rasa okey. Kau rasa dulu ni. Ni rendang tok eh. Rendang kering, rendang tok. Okey rasa guys. Okey. Bismillah. Nun. Jap. Nasi. Nampak beras eh. Banyak-banyak. Sedap. Kacang. Sambal Jawa. Ya, sedap. Lagi rendang. Sedap. Ini rendang hitam. Lemang ni, kalau korang nak tahu, dalam banyak-banyak lemang, sebatang lemang, part yang aku paling suka sekali ni, kepala ni guys. Nah, kepala ni, di atas ni kan berlemak ni. Ni paling sedap, ni guys. Korang rasa dulu, sedap tak sedap? Okey, terbaik, mantap bro. Bismillah. Sedap. Memang favorite aku lah dia punya kepala ni, walaupun memang kandungan lemak, kandungan minyak dia paling tinggi lagi. Paling-paling tinggi sekali dalam antara lemang-lemang ni. Tapi ni yang paling sedap. Mantap. Ni, ni lagi satu. Tepuk kepala dia juga. Kena-kena lagi. Makan lagi lemang. Sedap. Rendang tu. Rasa ketupat ni.
Gua rasain dulu. Mantap. Mantap guys. Alhamdulillah. Lembut. Soal lembut tak korang. Mantap. Jamuan Hari Raya memang tak pernah mengecewakan. Dan setiap kali Hari Raya, pasti yang paling ada tadi, ketupat, lemang, dan rendang-rendang. Di rendang kering, rendang tok, rendang berkuah ni, rendang basah, rendang hitam, ayam. Ini semua juadah yang biasa semasa Hari Raya. Okey, sekali lagi, aku mohon kemaafan. Andai ada tersalah kata yang mungkin mengguris hati korang, membuatkan korang marah dengan aku. Okey,
keampunan, kemaafan. Okey. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya.